jadi kita ada protapnya, ada pedomannya. Jadi kita kirim rujuk daripada nanti terlambat, karena kebetulan dia juga dalam keadaan Amin. Tapi infonya dia baru perjalanan baru keluar ya, daerah ya Bu? Iya, baru ada perjalanan keluar daerah, ada tes untuk hamil spesialis. Jadi yang satu lagi juga Bapak itu ada riwayat kontak dengan orang yang sudah positif. Pernah satu meja dengan orang yang positif, ada 6 dan yang 2 sudah positif corona swab. Jadi nanti ini ada alatnya datang, PTM-nya dari Samarinda, itu yang akan kita ambil swabnya, baru kita kirim. Untuk sementara Bapak ini sangat sehat, jadi dia di rumah tapi isolasi mandiri ya, satu orang. Bu, yang di Belak itu Bu seperti apa? Bu, yang terus yang satunya yang dirujuk tuh Bu siapa Bu? Yang tadi DP, aduh, ya, PDP. PDP yang dirujuk AWS. Tuh Bu. Yang dirujuk ke AWS. Yang Bapak ini tadi Bu ya? Yang Ibu tadi. Yang Bapak yang masih nunggu kita swab, nanti kalau udah swab baru setelah selesai persiapan isolasi kita di rumah sakit akan kita, nanti kan dia di rumah sakit, kita ke rumahnya melihat kondisinya di swab. Jadi dokternya yang datang, kemudian kita akan isolasi dia dan kita kirim, dan beberapa hari, biasanya sampai 5 hari pada kita jemput ini, baru ada hasilnya positif atau negatif. Misalnya positif, misalnya negatif pun akan kita Bu, riwayatnya yang terjangkit terkonfirmasi COVID-19 Bu, yang sudah di ini itu ya pernah ke ikut pertemuan apa di Bogor itu ya Bu? Di Bogor. Bukan juga? Di ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur. Mau tes. Mau tes sekolah. Melanjutkan studinya untuk spesialis. Bu, kan satunya tadi yang PDP di Kubar masih, yang satunya di WSU. Bukan yang kemarin itu yang dijemput ya Bu? Bukan. Yang Oh, itu kan SPO-nya gitu, standarnya kami harus begitu. Kita harus memang ada pedomannya sudah jelas dari kementerian. Harus kalau ini begini, kalau ini begini. Jadi satu. Berarti ini jemput kemarin langsung dibawa ke WS. Makasih Bu, Oke, Bu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.